Halo semuanya, selamat datang di game One Piece Bounty Rush. Oke, jadi di video kali ini kita udah turun season dan kita juga udah dapet login bonus baru buat 130 juta download ya. Dan buat login bonusnya itu kayak gini. Kita dapat satu medal, terus ada Crystal Orb juga. Sama ini nih, Crystal Fragment. Buat medalnya itu ini ya, dan buat bannernya ya karakter biasa sih, Bounty Festival yang B aja sih. Kalian bisa skip aja ini buat bannernya. Aku kira tuh bakalan re-banner EX ya. 150 RD buat satu kali putaran, dan ini gua rantet ya, gacha kedua, ketiga, sama keempatnya. Kayaknya buat re-banner tuh tanggal 9 ya, soalnya di sini tanggal 9 tuh terakhir. Tanggal 9 tuh, bulan 3 tanggal 9 ya, sama tanggal 11, kayaknya nggak ada sih kalau tanggal 11 ya. Tanggal 9 harusnya ada yang baru lagi, penggantinya banner yang ini sih. Terus yang ini 6 hari lagi nih, buat tiket. Oke, gak usah lama-lama, kita akan gacha satu kali putaran. Kita lihat, bakalan dapat apaan ya. Berarti maintenance buat base kemarin tuh buat apaan ya? Oh iya, di sini juga ada karakter, skin karakter Big Mom yang warna biru coy. Ampas. Oke, nomor 32 poolnya merah. Ada Big Mom, terus tadi siapa lagi ya aku lihat tuh. Oke, defender Jamon. Bukan loh, kirain. Dapat Inazuma. Nice sih, karakter biasa ya. Sumpah lah, aku tunggu-tunggu tuh EX loh di banner. Weh, dapet 2 loh. Siapa nih? Corazon deh. Oke, lumayan. Kita harus menunggu lagi sampai tanggal 9 baru dapet. Tanggal 10-11nya puasa ya. 10 harian lagi puasa coy. Oke, dapat 2 ini buat awalan lumayan sih. Ini buat bannernya kalian bisa skip aja ya, gak usah gacha sih. Kalau enggak kalian gacha, mending di gacha di banner yang ini nih. Kalian gacha di banner ini aja, masih agak mendingan sih kalau banner ini. Buat meta sekarang masih bisa dipakai ya, Perospero, Willow Betty. Terus ini buat skinnya tuh ini nih. Buat skin baru, ah, ada Big Mom. Apaan coba nih Big Mom ini, mau di buff ya kayaknya ya karakternya. Terus ada Katakuri sama Pudding. Ini Pudding baru udah dapet skin aja loh. Astaga. Asem banget ya. Katakuri masih oke lah. Kalau Big Mom sekarang masih belum di buff kan? Nanti kalau misalnya udah di buff, kita lihat karakternya udah bagus atau enggak. Bisa dipakai atau enggak buat liga sekarang kan. Kalau cabut bendera kita dapat listrik kan, kayak Roger kan. Kalau Roger ada hak itu. Kalau Big Mom listrik sih kayaknya. Kalau digebug. Kalau kayak gitu ya lumayan sih, masih bisa dipakai nanti. Oke, nomor berapa tadi? 27. Nomor 27 coy. Dapat terakhiran loh, emang asem. Dapat 2. Oke, taker. Dovi. Oke, fix, kalian gak usah gacha di banner inilah. Sayang RE-nya coy. Lihat pun ya, dapat terus tuh. Lah, di aku ini masih belum pada dapat ya. Dapat 3, dapat 2 tadi ya. Awalan dapat 2, sekarang dapat 3. Ah, oke, ini Dopi. Tapi daripada Dopi mending Willow Betty sih, atau enggak Perospero buat meta sekarang mah. Tapi kalau kalian mau cari Dopi ya boleh-boleh aja sih gacha.
Tapi aku saranin nggak usah sih, mending skip aja. Nunggu tanggal 9, siapa tahu dapat ribbonry yang bagus kan? Kayaknya Big Mom sih ribbonry sih, harusnya. Big Mom ribbonry, soalnya skinnya udah ada kan? Kita lihat aja di liga apakah ada yang pakai Big Mom, pakai skin baru gitu. Big Momnya warna hitam coy, GG. Ini tadi katakurinya warna apaan ya? Nah kalau katakuri masih oke lah, masih bisa dipakai buat sekarang juga. Kalau buat Big Mom belum pernah lihat aku suka lah. 1 tahun loh. Terakhir dari Jepir kalau nggak salah. 2 tahun berarti. Jarang ketemu di liga yang pakai Big Mom biru, kecuali cheater ya. Oh cheater ada aja yang pakai. Mau Big Mom biru kayak Big Mom hijau. Ini gacha keempat. Skip skip skip. Aku saranin skip aja. Lah kok item agak lain ya. Jamonnya nggak dapet, dropnya coba dapet 1 doang lagi. Astaga 1 dong. Sumpah dapet 1 doang loh. Terbaik dapet 1 dong. Jamon. Lah, wey. Eh, Inazuma tuh karakter BP kan? Bukan Bounty Festival kan? Bukan kan? Battle Point. Nah, kalau gak salah main Inazuma. Inazuma. Aduh, kacau. Level 80. Ini kalau di CB masih ada yang pakai ya? Emang agak ngeselin sih. Buat ngejaga flag. Soalnya kalau misalnya kita dapet apa tuh pertahanan yang dari tanah buat ngejaga Roger biar gak nyabut bendera tuh masih bisa sih. Soalnya kalau misalnya dipukul tuh dapet darah. Tapi jamon-jamonnya mana nih? Neptunnya mana coy? Hey, King. King Neptune. Eh parah loh, kagak dapet cok. Udahlah, 150 RD ya kalian. Oke, Jamon. Ah, baru dapet cok. Baru dapet loh. Di gacha terakhir baru dapet. Tadi dapet berapa ya aku? 80. Sisa 150 buat nanti tanggal 9. Ada, oh ini ya, Puding, Kanosuke, Inazuma, terus ada Dovi, sama tadi siapa? Jamon ya, 80. Oke, buat video kali ini cukup sampai di sini, kalian gacha atau enggak di banner ini. Kalau menurut aku ya skip aja ya. Agak sayang RD-nya, tuh ngumpulin 150 RD itu lama banget coy. Kalau sekarang tuh nggak ada bansos lagi kan, udah nggak anit, jadi ya. Jaga-jagalah RD kalian. Oke, okay, see you next video. Bye-bye.